Hello everyone, so I'm back and today I'm gonna painting with watercolor with the object is building or architecture or facade, and I'm finished with sketch also already to add ink or drawing pen. Jadi video kali ini aku udah selesai untuk ngasih drawing pen, ada nuansa airnya sedikit dan aku pakai watercolor. Jadi watercolor aku yang sebelumnya di tube Holbein aku pindahin ke sini. Kenapa aku pindahin ke sini? Karena maybe next time I'm gonna try to do urban sketch. Jadi aku bakal ngelukis atau gambar di lokasi, menantang diri dengan apa ya, waktu yang terbatas. Jadi ini palet yang lebih ringkas kalau harus apa ya, gambar atau ngelukis di lokasi tuh tentu nggak bisa bawa banyak peralatan. So, tapi nggak dalam waktu dekat ini karena aku belum punya planning atau rencana untuk survei untuk apa ya, traveling ke suatu tempat. Jadi so ya, yeah. Kali ini di video kali ini aku pakai objeknya building. Sebelumnya aku pakai marker, kali ini aku pakai watercolor. Apa ya, untuk lebih tahu perbedaannya antara dengan objek yang sama, yaitu arsitektur atau building atau fasad, cuma pakai medium yang berbeda. So yeah, I hope you enjoy and let's get started.
watercolor untuk pertama kalinya. Aku pakai watercolor dengan objek arsitektur atau building karena sebelumnya terbiasa pakai marker. Jauh lebih cepat kalau aku rasa sebenarnya. Cuman lebih enaknya, nyamannya lebih ringkes pakai watercolor. Dia lebih mudah karena bisa dibikin transparan. Lebih gampang diatur. So, ini pertama kali sebenarnya. Pengalaman pertama karena dari dulu pertama kali bikin arsitektur sketsanya itu pakai marker. Ngerasainnya cuma pakai selalu pakai fun liner, drawing pen. So, yeah. I hope you enjoy. Just time to say thank you for watching yang sudah nonton video aku sampai habis. Bagi kalian yang mau support channel aku biar aku selalu semangat update video barunya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan jika kalian punya pertanyaan atau request, tulis di kolom komennya. Jangan lupa di-share. And see ya! Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!